bagus. Anak-anak kemarin baru refreshing 1 minggu. Nah, sekarang mulai start lagi. Ya, kita start lagi meskipun pertandingannya yang tanggal 30 sudah di cancel lagi. Jadi ya kita tetap latihan terus, pusatnya kita build up di fisik dulu lah. Begini, kita mesti fokus di fisik ya, karena kalau kita fokus di main terus anak-anak ini takut jenuh. Karena pertandingannya belum ada. Jadi kita masih nggak tahu pertandingan ini mulai kapan gitu. Jadi kalau kita main di lapangan terus bisa jenuh, mesti fisiknya dikuatin. Kalau fisiknya kuat, mereka mau berapa lama di lapangan dia pasti kuat. Nggak ada lah. Ya, kita sekarang kalau teknik sama itunya ya kita maintenance dulu. Kita maintenance apa yang dia punya, terus ya weaknessnya kita betulin, karena habis invitasi kemarin kita nyoba cari weaknessnya dia, build up weaknessnya lah ya. Anak-anak sini sudah 70-80% sebetulnya siap semua. Tinggal kalau kita tahu 2 minggu 3 minggu sebelumnya turnamen pasti siap gitu. Makanya kita build up fisik terus supaya begitu ininya dibuka, COVID sudah nggak ada, itu dibuka ya, jadi apa? Jadi sudah siap ini fisiknya ya. Ya, kita baru menain apa yang kurang dari anak-anak. Ya, atasi anak-anak bisa pertandingan lagi ya. Jangan lupa subscribe ya.